Halo teman-teman, selamat pagi dari Indonesia, khususnya Nusa Timur Maluku Utara. Hari ini saya lagi di Kapun Tua, kebunnya kita. Di Bukumut itu ada Kapun Tua. Nah, sekarang saya di Kapun Tua. Namanya Arjububu. Ini lihat Arjububu. Lagi di Jubu. Eits. Di belakang saya ini ada mangrove-mangrove dan sekarang saya di Jububu. Jububu adalah salah satu air tawar yang mata airnya keluar dari bawah, dari dalam batu itu. Halo teman-teman, selamat pagi dari Indonesia, khususnya Nusa Timur Maluku Utara. Hari ini saya lagi di Kapun Tua, kebunnya kita. Di Bukumut itu ada Kapun Tua. Nah, sekarang saya di Kapun Tua. Namanya Arjububu. Ini lihat Arjububu. Lagi di Jububu. Eits. Di belakang saya ini ada mangrove-mangrove dan sekarang saya di Jububu. Jububu adalah salah satu air tawar yang mata airnya keluar dari bawah, dari dalam batu itu. Itu terkombinasi langsung dengan air asin. Yang ada ini adalah air asin, tapi di belakang saya ini yang ada papa di sini itu ada air tawar. Oke, teman-teman. Seperti itu, nanti saya tunjukkan yang lain lagi. Selamat menikmati. Halo teman-teman, selamat pagi dari Indonesia Timur. Hari ini Papa boleh cerita ini apa? Air apa? Ini namanya air apa? Boleh cerita ini air apa? Ini air Jububu ya. Papa lihat ke sini Pak, ini apa namanya air apa? Ini air Jububu. Nama airnya air Jububu. Ini kenapa nih? Maksudnya air ini ada di mana? Terus ini air tawar atau air asin? Ini air tawar. Kalau laut naik air juga asin, tapi kalau turunnya ini air tawar. Oke, jadi teman-teman ini air tawar. Yang ini nih keluar kayak gini. Dia terkombinasi, tergabung sampai sama air laut. Ini air laut ya. Jadi ini ada air tawar yang keluar ada mata airnya di sini. Seperti ini air tawar. Namanya air Jububu. Seperti itu. Lokasinya seperti ini. Keren kan? Ini namanya Jububu. Ada mangrove-mangrovenya di sini. Lokasinya ada di Kampung Tua. Seperti ini. Di sini juga ada batu-batu. Jesus Christ. Oh my goodness. Banyak batu, banyak licin. Teman-teman harus hati-hati ya di sini ya karena banyak batu-batu yang licin. Dan seperti ini. Oh, di sini juga bisa masuk ya perahu-perahu. Masyarakat juga bisa masuk di sini. Seperti itu. Jadi Bapak, air ini tuh dulu bisa diminum atau bagaimana, Pak? Bisa diminum. Bisa diminum. Ya. Halo Papa. Saya jelaskan tadi dia sebenarnya bisa mendapat informasi baru. Jadi kalau di Jalolo Halmahera Barat itu khususnya di Bukumut itu banyak potensi alam yang perlu dikembangkan seperti salah satunya yang ada di sini. Ini tuh dekat sekali sama dengan sebelah kampung ini ada desa Bukubuol. Bukubuol sebelah sana ada Golau dan Touro. Jadi dekat-dekat di sini teman-teman. Oke, selamat menikmati.